So how are you today? So me making intentional. So I'm Alexis Wandisa. So look at this, nampak ni. Ini adalah jengkol ataupun dog food ataupun buah jengkol ataupun buah jering. Orang Melayu panggil jering. Orang Jawa panggil jengkol lah. Orang Endron pun panggil jengkol. So ini adalah buah jengkol ataupun buah jering. Kita bukan nak masak jering hari ni. Bukan nak masak jengkol. Tapi kita nak makan dia mentah-mentah masa ni. Musim-musim tua. Orang zaman dulu-dulu kala. Dia kalau makan jengkol ni, dia makan dengan sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis yang kita buat ala-ala balado macam tu. Kering-kering dengan apa ni, super dry tu. Kita makankan dengan nasi putih je. Dan juga kita lalap dengan jengkol. Itu memang dah cukup sedap ya. Jadi hari ni kita nak buat menu tu. Jadi kepada anda semua yang nak tahu bagaimana menyiapkan sambal lado merah, ikan bilis kecil dengan yang super gurih, super kering dan rasa dia sedap, tonton video ni sampai habis. Okay, so let's check it out this video. So look at this, is one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Sebab hari ini kita nak masak satu menu kampung-kampung, menu klasik yang dulu murah, sekarang ni tak berapa murah lah. Ya, yeah? Kita nak buat sambal. So look at this, one is a small anchovies ataupun orang panggil dia sebagai ikan bilis nasi lemak tu yang kecil-kecil tu. So hari ini kita nak masakkan dia. So as you know, today we want to make sambal lado merah ikan bilis kecil, or in English they call anchovy sambal lado, red sambal lado. Okay, so now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, firstly we need this one is the small anchovies ataupun ikan bilis nasi lemak ni dalam satu cup macam ni ya. Dalam satu cup setengah ni. Dia kena banyak dia punya bilis dia ni baru sedap . Onion and garlic, bawang putih. This one is a fresh red pepper, lada merah ni. Lada merah dalam 8 atau 10 biji . Saya gunakan 8 biji je. Around X pieces . 8 pieces. 1 pieces anchovy stock . Stock cube, 1 pieces cube ikan bilis. Dan jika anda suka ada rasa masam-masam, perahkan dengan limau nipis ataupun lemon. Tapi hari ini kita skipkan dia, kita tak payah letakkan limau sebab saya nak buat versi yang agak manis dan pedas. Sebab kita nak makankan dia dengan jengkol. This one is a dog fruit. This one is a young one. Yang bukanlah terlampau muda tapi masih mentah lah. Kita nak makan mentah. This one yang telah kita kopek . Dia muda-muda macam ni . Kecil macam ni. Kecil macam ni kita punya jengkol kita. Dan kita potong-potong macam ni supaya senang dimakan, senang dicekik. Makan dengan nasi putih je dah sedap. So now let we cook. Mari kita masakkan dia. So firstly kita gorengkan ikan bilis kita. Kita preheat this all. Kita panaskan minyak. Dan we fry it. Kita gorengkan dia, okay? Gorengkan sampai dia kering dan sampai dia golden brown, okay? So look at this, nampak dia dah golden brown . Dah warna keperang-perangan macam ni. So we take it out, kita angkatkan dia. Look at this and we take aside, kita ketepikan. Sementara kita nak siapkan kita punya sambal gitu, okay? Kita chopperkan dia, kita kisarkan dia. Masukkan onion and garlic, bawang putih. Masukkan lada merah yang telah kita basuh bersih-bersih . Dan kita chopperkan sekali, okay? Cover up, tutupkan dia dan kita chopperkan dia. It's done. Nampak tu very simple kan? Dia dah lumat . Dia dah dichopper macam ni, very simple kan? So kita buatkan semua, okay? Now we preheat this all, kita panaskan minyak dan kita tumiskan bahan-bahan yang telah kita chopkan tadi, okay? And we mix it well, kita adukkan, kita tumiskan sampai dia terbit bau, sampai dia terbit aroma, sampai dia agak kering . Okay? Okay y'all, nampak ni dia dah terbit bau . Dia punya aroma dia dah naik. Jadi kita masukkan anchovy stock, stock ikan bilis. And this one is, kita guna Maggi cukup rasa je lah. Senang, tak payah nak estimate garam, gula ke apa ni, perasa. Dia dah siap . Dan kalau masak sambal mesti kena letak gula sikit . Supaya dia ada rasa manis, tak pedas sangat. Okey, so sekarang kita masukkan ikan bilis goreng kita. Masukkan semua. Dan kita kacaukan merata, okey.
Okay, we mix it now. Nampak tu dia dah terbit minyak eh. Ha, dia punya minyak dia dah keluar, dia dah super dry like this. Nampak tu, ya. Yeah. So now ready to be served, kita akan hidangkan dia dengan nasi panas, dia dah sedap ya. Oh, tada. So ini dia kita punya sambal lado merah ikan bilis kecil. Or in English they call anchovy sambal lado, my version Portu Jawa. Okay. So kita makankan dia dengan jengkol muda saja dan nasi panas putih dan juga ada ayam goreng lah. Ya, ayam goreng untuk protein. Kalau tak ada ayam goreng pun makan dengan ikan bilis dengan jengkol pun dah cukup sedap, okay? So now I zoom it for you, okay? Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 I also look at this. This one adalah sambal lado merah ikan bilis kecil, my version Portu Jawa. Dan this one adalah dog food ataupun jengkol muda. Kita makankan dengan nasi panas je. It's very classic from Malaya. So hari ni kita masak menu kampung-kampung dekat Indonesia pun popular menu ni. So tanpa membuang masa, marilah kita makan. Hari ni kita makan menggunakan tangan je sebab kita nak whirl-whirlkan dia dengan sambal ni, okay? So kita ambil sambal ni sikit. Dan kita makankan dengan nasi, tepuk makan semua. Okay. Ooh. Delicious. Dia punya bilis ni masih ramuah, kerepuk-kerepuk. Sedap. Super dry. Dimakan dengan nasi panas macam ni je. Kalau mak mentua lalu kat belakang, memang tak boleh. Ha, ikan bilis ni memang popular bagi masyarakat-masyarakat di ASEAN, okay? Di ASEAN sebab ikan bilis ni adalah salah satu orang kata flavor ataupun rasa kepada masakan-masakan orang. Jengkol, kita ambil jengkol muda. Masukkan mulut. Memang cocok banget. Masih dah. Gosok. Ya, ikan bilis ni sekarang dekat Malaysia semakin lama semakin mahal ya, sebab orang buat nasi lemak biasanya sedap ya. Makan pun dengan gengkol. Enak. Sekarang sekilo dekat RM55 lah di Malaysia. Ikan bilis kecil. Macam mana nak berniaga? Masih lemak. Jengkol pun sedap eh. Kelopak. So kepada anda yang tak makan jengkol, you masak macam ni. Ya. Makankan dengan jengkol. Muntur macam ni. Memang sedap eh. Wow. Ayam pun banyak nak makan. Ini juga cukup sedap. Ikan. So, kepada anda semua, terima kasih kerana menonton saya punya channel. Terima kasih kerana subscribe. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandisa, untuk anda semua. Bye!